Pemirsa sekalian, sore ini kita jalan-jalan sampai di bibit buahku, ngobrol bareng nyantai bersama anak-anak muda yang memang maju di bidang usaha bibit buah ya. Amin. Hari ini akan saya perkenalkan satu persatu. Di sisi sebelah kanan saya ini ownernya. Semuanya ini owner loh Pak. Oh, semuanya owner ya, istimewa. Begitu banyak jenengan dan sangat apa ya? Kompak. Amin. Bisa kenalkan Mas satu persatu? Oh nggih. Perkenalkan nama saya Fathul. Dan sebelahnya lagi. Saya Anas. Saya Tommy. Nah, gitu. Makasih banyak ya Mas sudah mau berkenalan dengan kami. Baik, saya boleh nanya-nanya Mas mengenai bibit buahku? Monggo Pak. Mas Tommy, saya pengen nanya nih dari jenengan, sejak kapan bibit buahku mulai didirikan? Kalau bibit buahku sendiri sebenarnya, kalau dari awalnya itu dulu sekitar awal tahun 2015, cuma berdirinya itu sendiri, dalam arti saya sendiri buat apa website dengan brand tersebut. Cuma seiring perkembangan waktu ini ada Mas Fathul, Mas Anas, terus ada teman-teman lagi itu istilahnya membuat
kayak apa ya, kerjasama atau brand ini dibangun sama-sama gitu loh. Jadi semakin kesini dari tahun 2015 sampai 2021 itu kita udah punya beberapa kanal marketing lah. Di website sendiri itu udah ada sekitar 5 berarti 6 kalau sekarang udah 6 website. Untuk channel YouTube juga ada 2. Berapa? Ada 2. Terus di Facebook juga ada beberapa, sama Instagram, Twitter, sosial media juga ada beberapa sih. Komplain jerit ya, bibit buahku gila. Terus saya nanya sama Mas Anas, lokasi ini jenengan, lokasi bibit buahku itu di mana? Ya. Jadi terkait lokasi itu sebenarnya juga berkaitan dengan awal berdirinya bibit buahku. Dulu bibit buahku ada, itu baru sekedar website, belum punya tempat. Ya sekedar website saja, website bibit buahku. Tempatnya masih ya kadang numpang, kadang karena kita basicnya online, jadi saat itu belum terlalu memikirkan untuk membuat tempat di mana. Namun seiring berjalannya waktu, kita dari sedikit itu nyetok itu di rumah kontrakannya Mas Fatkul dulu, itu baru nyetok dikit beberapa jenis aja itu yang sekiranya banyak yang minat, itu kita stok. Ya baru kelasnya baru puluhan bibit kalau dulu itu masih sedikit lah. Kalau sekarang sudah, ya alhamdulillah sudah lumayan kalau untuk saat ini. Saya lanjutkan dulu untuk apa namanya, dari lokasi itu kita akhirnya pengen berkembang. Ya karena berkembang mulainya ya bertahap lah. Kita coba kontrak tempat, kita buat kios. Di situ kita lebih banyak nyetok. Terus di sisi apa namanya, di sisi penjualan juga kita tingkatkan saat apa namanya udah menyewa tempat untuk kios. Nah itu berjalan sekitar 3 tahun, alhamdulillah juga banyak perkembangan sampai akhirnya tempat itu mungkin sudah kurang mumpuni untuk menerima tamu-tamu yang istilahnya customer yang agak besar, itu udah kurang layak. Akhirnya kita coba cari-cari, akhirnya alhamdulillah dapat tempat di sini yang jauh lebih layak daripada awal dulu. Nah, lokasinya sendiri ini di Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk alamatnya di Jalan Biok Raya, RT 3, RW 3, Kelurahan Patemon. Gitu. Sampai di sini saya nanya ke Mas Patkul sekarang ya. Pemasarannya Mas, pemasaran yang jenengan itu sampai mana saja? Saya dengar-dengar ya bibit buahku sudah seantero Nusantara. Iya. Itu benar nggak itu Mas? Kalau untuk pelanggan ya, cuman untuk terkait pemasaran itu kita dari awal bangun dengan brand bibit buahku itu memang fokusnya di online. Jadi di online itu di awal-awal hanya menggunakan website satu, itu bibit buahku. Perkembangan zaman, setelah beberapa tahun itu akhirnya kita buat website lagi, dan sampai saat ini itu seperti yang diceritakan Mas Tommy sudah 6 website yang kita kelola dan aktif semua. Namun di 2019 awal itu karena kita melihat animo masyarakat sepertinya YouTube itu lagi tren, akhirnya kita juga menggunakan media YouTube untuk marketing. Dan sampai saat ini alhamdulillah ada 2 channel yang kita kelola dan aktif. Untuk channel yang paling aktif itu yang bibitbuahku.com, bisa dicek di YouTube dengan nama channelnya Bibit Buahku DOTCOM, itu channel kami. Namun itu apa konsep dari kami sampai saat ini memang masih online. Tapi di lapangan kenyataannya itu ternyata banyak yang akhirnya marketingnya itu lebih ke geduk tular. Jadi karena memang kami mengutamakan kualitas,
akhirnya banyak yang sudah membeli itu menceritakan ke tetangga, menceritakan ke saudara, akhirnya datang ke sini itu tanpa tahu website kami, tanpa tahu YouTube kami, tanpa tahu media sosial kami, tapi tahu dari tetangganya, tahu dari temannya itu. Ya karena menurut kami pemasaran paling utama adalah di pelayanan, di kepuasan pelanggan, yang itu akhirnya nanti jadi pemasaran yang lebih apa ya, objektif menurut kami gitu. Ngantuk mas ya. Kalau penjualannya sejauh ini sampai mana saja mas Tommy? Kalau untuk bibit yang sudah kami kirim itu sebenarnya hampir mungkin seluruh kota di Indonesia ya, sampai Papua kemarin juga alhamdulillah itu masih apa banyak, walaupun mungkin kalau jauh itu tetap namanya tanaman terkendala sama apa namanya pengiriman kargo itu kan agak lumayan lama sih. Cuma kemarin kita juga sempat cari cara gimana supaya jarak jauh itu tetap aman gitu loh, pertama dari packing, terus dari obat-obat kalau untuk dikirim itu harus kasih apa gitu. Kemarin kita udah apa cari itu dan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang aman lah gitu. Kalau dulu awal kan kendala bukan kita aja, kendala penjual tanaman online itu kan barang dikirim itu mati gitu loh. Soalnya kan kalau jauh lewat udara itu kadang media tanamnya itu harus dikurangin. Nah, terus semakin kesini semakin banyak cara yang diketahui masyarakat lah, terutama penjual-penjual tanaman online itu nanti ada vitamin B1, nanti daunnya disemprot, dipruning dan lain-lain, dan alhamdulillah untuk saya rasa untuk customer pembeli yang beli tanaman online itu udah meningkat dari dibandingkan zaman dulu yang mungkin awalnya takut karena banyak yang mati gitu, tapi untuk saat ini alhamdulillah udah banyak yang berani beli itu secara online gitu. Soalnya dari tadi, dari awalnya untuk kendala jarak yang jauh, terus bibit rusak dan lain-lain, itu udah semakin kesini udah berkembang dan packing semakin bagus, vitamin juga nanti dikasih gitu, dan alhamdulillah bibit sampai sana itu aman-aman saja. Terus kendala lagi ya, kendala untuk saat ini sebenarnya banyak permintaan dari luar itu, dari luar negeri itu banyak untuk entah itu bunga tanaman atau apa namanya buahnya gitu loh, itu banyak sekali. Kalau di Malaysia itu mereka minta beberapa ton buah, tapi buah black sapote. Black sapote atau yang lain. Mame, kalau mame itu yang banyak malah kemarin itu dari daerah Vietnam untuk buahnya, untuk karena kembali lagi untuk apa pengiriman bibit itu kita masih terkendala izin. Dari izin pemerintah setempat atau dua-duanya. Kemarin ada yang pernah ngirim keluar itu udah dikirim sampai sana, ternyata setiap negara tujuan itu syaratnya berbeda. Jadi syaratnya termasuk berbeda, sampai sana itu nggak bisa diambil karena mungkin mereka juga membutuhkan exit permit seperti itu. Iya, kemarin kita juga pernah ngambil apa tin ya, biji apa dari luar juga. Itu ada beberapa yang nggak bisa diambil gitu loh, itu juga menyangkut izin lagi. Cuma kalau saya dengar jenengan pernah kirim ke Azerbaijan atau negara-negara mungkin itu ke daerah Afrika. Kalau dulu itu ada yang minta ini kelengkeng daerah sana, kalau negaranya lupa saya. Cuma orang berhasil, itu mas. Kalau itu berhasil sampai sana, cuma itu lewat kayak barang bawaan gitu loh, soalnya dititipkan gitu. Soalnya sana kan minta tanaman, kita terkendala itu prosesnya yang lumayan sulit. Jadi kita akali, kita carikan biji, terus kita proses mungkin surat-suratnya itu masih bisa masuk sampai Afrika. Iya mas Tommy, begitu lengkap keterangannya jenengan ya. Saya penasaran sama keunggulan yang ada di bibit buahku, orang kok sampai rela jauh-jauh datang mendatangi ke sini
packagingnya atau cara kirim dari Mas Anas juga sampaikan. Iya, saya ya. Oke. Jadi terkait keunggulan kita itu mungkin ada beberapa ya. Ya itu keunggulan yang memang kita rencanakan itu kita buat. Yang pertama adalah terkait validitas tanaman. Jadi validitas yang seperti apa? Jadi bibit tanaman buah yang kita kirim itu kita berusaha untuk valid. Dalam artian itu bibit asli. Kita ambil contoh itu yang sering terjadi itu ada di kelapa pandan wangi. Kelapa pandan wangi itu mereka yang banyak minat itu adalah karena buah kelapanya itu airnya berbau pandan. Jadi ada aroma pandan, akhirnya orang tertarik. Namun beberapa fakta itu menunjukkan bahwasanya mereka yang udah tanam, udah beli bibit di mana ditanam katanya pandan wangi, tapi setelah 3 tahun menunggu dalam waktu yang cukup lama itu ternyata berbuahnya tidak berbau pandan. Nah, itu kalau untuk itu kita berusaha untuk tetap valid. Dalam artian kalau orang beli bibit kelapa pandan wangi ya kita kirim kelapa pandan wangi asli yang nantinya buahnya akan berbau pandan. Tuh, terus yang lainnya pun sama terkait buah-buah yang lain, misalnya kayak alpukat, ada miki, ada kendil, ataupun alpukat-alpukat introduksi yang sudah masuk sini itu kita jamin validitasnya seperti itu. Untuk keunggulan yang lain mungkin terkait kita saat pengiriman. Jadi untuk pengiriman itu biasanya itu kan rawan karena tanaman biasanya tinggi itu minimal ya 70 cm untuk tinggi packagingnya itu biasanya terkadang rawan. Untuk mensiasati itu kita coba kasih packaging yang kuat dan bagus lah. Ada dua tipe untuk kita packaging, yang satu pakai triplek, yang kedua pakai reng. Nah, untuk yang pakai triplek itu untuk bibit-bibit yang mereka media tanamnya ringan. Untuk yang pakai kayu itu packing kayu itu untuk bibit-bibit yang media tanamnya berat. Jadi untuk yang kayu itu untuk yang misalnya medianya yang masih utuh berat biasanya untuk standar bibit 70 cm itu sekitar 5 kilo 6 kilo per bibitnya. Itu untuk keunggulannya sendiri udah beberapa kali kita tes, itu packagingnya kita coba lempar itu enggak patah, kita coba naiki juga enggak patah. Itu untuk packaging, itu keunggulan untuk packaging. Terus keunggulan selanjutnya itu kita ada di garansi di pengiriman. Jadi untuk pengiriman itu kan biasanya namanya tanaman itu kan hidup, biasanya diterima dalam keadaan patah atau mati bahkan atau kering. Itu di situ kita ada garansi di situ. Jadi misalnya kok pelanggan beli kita, mereka menerima dengan keadaan kering atau patah atau rusak atau mati, itu kita kirim kembali. Soalnya kan terkadang itu kita ikutnya kan ngirimnya pakai jasa kirim yang estimasi waktu sampainya terkadang lama. Kemarin itu sempat ada sekitar 3 minggu baru sampai itu ada. Itu ya kalau itu memang mungkin ada kendala yang tidak terduga dari dari pihak jasa kirim, mungkin seperti itu. Itu banyak yang mati dan emang benar kita ganti seperti itu. Ya, terakhir Mas ya, saya tanya sama Mas Fatkul tipnya buat anak-anak muda yang pengen sukses seperti jenengan. Apa coba sampaikan Mas bagi pemirsa mungkin kepingin ya menjalani usaha seperti yang anak-anak muda ini jalani. Gitu Mas, saya minta tip-tipnya untuk mereka.
Iya, kalau untuk sukses dan tidak itu kan dilihat dari luar ya Pak ya. Kalau menurut saya pribadi sih, kita masih tahap menuju ke sana. Cuman jika orang di luar menganggap itu kami sudah sukses, alhamdulillah. Untuk tip dari saya pribadi sih, yang pertama fokus ya. Jadi usaha apapun fokus terlebih dahulu, karena kita juga punya pengalaman beberapa kali bahwa sebelum kita fokus di usaha, itu sempat kita membuka usaha lain, ternyata gagal dan kita kembali lagi di usaha ini dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Untuk itu jika ingin memulai usaha, saya tip dari saya sih pertama fokus itu terlebih dahulu. Sebelum Anda benar-benar maksimal di usaha yang pertama, jangan pindah ke usaha yang lain. Yang kedua, untuk bisnis apapun, tip dari saya fokuskan di kepuasan pelanggan. Karena dengan begitu nanti penjualan, entah itu profit maupun omset, itu akan mengikuti jika kita benar-benar maksimal di pelayanan maupun di produk yang bagus. Intinya pelanggan puas, itu nanti akan mengikuti hasil kerja kita. Terus yang ketiga, yaitu jujur. Itu juga yang menjadi prinsip kami, bahwa untuk jika kita mengirim barang maupun pemilihan bibit, itu kita maksimalkan valid dan kita juga pilihkan yang paling bagus. Itu. Terus yang keempat, harus terus belajar. Karena apalagi di era seperti ini perubahan sangat cepat. Ketika dulu kita hanya pakai website, terus kita berpindah ke YouTube, kemudian rencananya juga ke media sosial yang dan iklan, itu intinya adalah harus terus belajar. Dan di bibitnya pun kita, di produknya pun kita juga terus belajar, update-update produk atau jenis-jenis terbaru, kemudian mencari di mana sumbernya dan sebagainya, itu kita terus belajar sampai saat ini. Mungkin itu tip dari saya. Mas Fatul, saya penasaran yang di meja ini. Ini sepertinya alpukat cuman varietasnya Mas ya. Begitu besar alpukat ini. Alpukat apa ini Mas? Ini agak merendah ya. Sebenarnya Bapak yang satu ini juga udah tahu ini jenis alpukat apa, cuman pura-pura bertanya aja. Ini adalah salah satu jenis alpukat yang banyak direkomendasikan dan kita pun jual bibitnya. Ini adalah alpukat kendil. Alpukat kendil, keunggulannya adalah dia ukurannya besar. Ini kita timbang kemarin 1,5 kilo, namun bisa sampai 1,8. Bisa, terakhir itu yang kami tahu maksimal baru mencapai di 2 kilo per buah. Cuman rata-ratanya di 1 kilo. Nah ini termasuk besar karena di samping-sampingnya tidak ada buah. Dalam artian satu dompol cuma satu buah ini. Itu pohon kira-kira berapa untuk usia tanaman bisa mampu menghasilkan buah sebesar ini? Oh, sebenarnya usia berapapun bisa ketika sudah berbuah. Hanya saja ketika ingin besar itu perlu penjarangan. Dan untuk pohon yang sudah besar itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan buah yang sebesar ini. Keunggulan lainnya ini ketika ditanam di 300 mdpl, ini hasil dari pohon di elevasi 300 mdpl, itu pulen ketika tua ya, itu pulen dan kuning daging-dagingnya. Ada manis-manis ada ini. Seperti dengan guys, sebetulnya gini guys ya pemirsa, ini saya takut lancang terlalu banyak. Nah, kiranya saya cukupi sekian dulu. Saya terima kasih banyak sama sama-sama Pak. Ya. Semoga kita tetap bisa jaya selalu. Amin. Utamanya amin. Untuk bibit buahku. Amin. Bisa menjadi acuan banyak orang yang ingin bertani. Utamanya adalah bibit-bibitnya sangat valid, barangnya istimewa, bergaransi, dan jaminan mutu. Benar-benar mantap. Saya Mbah Soka Sesat merekomendasikan untuk beli bibit buah, jangan jauh-jauh, di Bibit Buahku siap melayani sampai ujung dunia. Gitu ya. Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. 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 Dulu, ya. Ya, terima kasih. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?